Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di lapak jual beli motor antik Edi Klasik Istimewi. Hari ini di hari Kamis ini Rabu yo. Di hari Rabu di siang panas-panas ini mau on the way daerah Tulungagung Jawa Timur. Di sana katanya ada motor basic setar yang perlu direstorasi, barangkali barangnya cocok. Ikuti terus dan tonton di Edi Klasik Istimewi. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yuk kita langsung on the way dan lihat barangnya. Mak liwat yuk. Mak liwat guys. Belum. Ayo. Yuk guys kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga barangnya sesuai sing kita harapkan guys. Rodok mundur gak. Tadi gini guys. Ini ntar kan kita lihat barangnya dulu. Ini kelihatannya itu barangnya itu nggak banyak itu nggak banyak proses lah, maksudnya udah modelnya itu udah model C70, terus semuanya sudah tinggal kita pernis lah, kayak cat, terus kayak pernis-pernis aksesoris ataupun juga lihat kondisi mesin juga. Kalau suratnya itu lengkap, suratnya lengkap hidup, tahunnya itu kalau nggak salah tahunnya 86, basicnya setar. Nah, jadi yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Jadi saya itu nggak semangat kalau nggak ada teman-teman yang mendukung guys. Jadi ini yuk dan subscribe oh guys, aku pengen terus upload video terbaru. Nah gitu loh guys. Oke lanjut kita next video, pas posisi di sana kita tawar menawar guys, terus lihat barangnya. Oke yuk. Guys, kita sudah sampai guys. Lanjut aja kita lihat kondisi motornya. Oke. Okay? Mekan ke grup one. Mekan dong. Ngenyaan. Nah, yuk. Motornya. Tunggu deh, Pak. Left, guys. Biar bisa pun sini mawon Pak. Oke guys, biar kelihatan ini kondisi catnya juga kita nanti bakar ya, biar kelihatan kinclong, jari-jarinya juga sudah neyeng-neyeng karatan, knalpotnya masih pakai setar, sekoknya pakai grand, bukan orisinilnya lagi. Terus ini Pak. Ini bukan gasing maksudku. Leniku pun. Nah, ini dasinya juga masih pakai apa? Setar, sayapnya juga pakai setar. Nah, kepalanya kanori ya. Kanori. Ini juga kurang. Iya guys ya. Yes, kita cek-cek dulu guys. Namanya juga bahan, astagfirullah. Namanya juga bahan, kita rombak total biar kayak dealer lagi. Nah, ya kayak gini guys belinya. Ini juga belinya mahal, guys. Gitu, Pak. Ningali suratnya, Pak. Jadi kan, Pak. Oh, sesuai. Gayane Pak niki, gayane Pak. Jadi ben penontonku yo ngertine yo. Taunya kan mending to Pak. Ini kan masih bahan gitu loh Pak. Bahan yang di yo ora enak mending. Kita sesuai dari harganya soalnya guys. Suratnya lengkap hidup. Tahunnya itu C86 tahun 88 ya, sudah setar guys, pajaknya murah meriah. Berapa ini? 56.000. Wes. Double starternya sudah fungsi. Holdernya masih ori.
Kayaknya yang kita ganti nanti kepalanya, guys, biar kelihatan rapi. Enggak pating jelepotan, guys. Tenang, guys. Di edit klasik wis jaminan. Mi. Cek nomor rangka mesin, Mi. Kita cek dulu, guys. Nomor rangka sama mesinnya, guys. Minta, oh minta pinjam mobilnya, Pak. Jamel ngecek nomor rangkane, Pak. Kita lihat kondisi dalamnya, guys. Apakah kropos, guys? Ini cuma kotor, guys. Gak kelihatan, guys, peteng, guys. Amit sewu, tak cek, guys. Soalnya konoan, guys, LRP direstorasi mending kan kudune tembus gak? Paling gak tembus, guys. Meneman kadung restorasi ente oke. Ternyata enggak tembus. Koyoknya diingi kemarin sudah konan yo tak cek yo, tapi oh nggih. Tapi teman-teman belum tahu, Pak. Taunya di WA saja, di WA saya saja, Pak. Kita cek. Biar tahu semuanya, Pak. Oh nggih. Oke, guys, tak delok sik, guys. Coba cek nih. GC ini kita mau nopo Pak Lim. GC 1 pun kelindak mawon. GC 19 kos o kosong o 6 6 6 wih lagi 5 196 57 berapa itu gak salah ya pun Pak ketinggalan 657138. Oke, nomor rangka tembus. Kita lihat cek nomor mesinnya, guys. Nomor mesinnya enggak kelihatan. GCE. Yo GCE. 1154757. Oke, siap, guys. Nomor rangka mesin tembus. Ampun. Nami, videonya nih. Oke, guys. Ternyata nomor rangka mesin tembus. Motornya, mesinnya bagus. Kita lihat bawahnya dulu. Kering. Aman, kita restorasi sedikit biar jadi istimewa, guys. Wah, halus, guys. Kok dibayar ya player, guys. Oke, Pak, langsung pembayarannya ya. Oke, okay, guys, tak beli, Pak. Gak tak tawar, non tawar lah musuh aku, guys. So when catet-catet, tetap di lapak jual beli motor edi klasik dan restorasi. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis, guys. Tak tutup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.